So hari ini aku akan buka parcel yang telah aku ambil dekat pejabat pos. So aku akan buka satu demi satu. By the way, aku ada dua parcel dekat sini. So aku akan buka yang paling kecil lah. Barang aku beli, barang aku kirim. Okey lah, ada beberapa duit suara supaya barang ini tak rosak lah. Semua barang yang ni aku beli dekat Shopee dah. Okey, yang ni ada dah apa? Wedging, apa? Untuk mencabut bulu lah, segala bulu dekat badan kau, termasuk bulu tu. Okey, aku beli dua. Aku beli dua flavor. So aku tak tahu ni flavor apa, and yang ni flavor apa. By the way, satu bungkus ni dia ada 100 gram. Okey, yang ni adalah aku pun lupa apa yang aku beli ni. So aku akan buka lah. Yang ini adalah untuk korek telinga lah, sebab banyak sangat telinga dekat telinga aku. So aku beli satu juga. Harganya tak mahal, dalam RM1 macam tu, bawah RM4 lah macam tu. So selesai untuk facial yang pertama, then kita pergi ke facial yang kedua. So abaikan, mari kita teruskan untuk buka facial yang kedua ni. Okey, facial ni aku beli apa, satu bag, bag untuk apa korang letak pakaian lipat lah, yang tu good bag. Aku pun tak tahu nak sebut macam ni lah. So yang dekat sini dia, aku beli yang paling besar punya. So aku akan review lah. Okey, yang ni macam bentuk dia segi empat. Dia menggunakan zip. Yang ni adalah selepar, sebab aku punya selepar dah hilang. So aku beli satu juga, harga dalam RM5 atau RM9 macam tu. Semua barang ni aku beli dekat Shopee. So korang pun boleh beli jugalah. Dan selepar ni muat je dekat kaki aku, sebab aku pilih size yang betul. So ini sahajalah unboxing aku pada hari ini. Okey, aku telah beli selepar, wedging, pengorek dah hidung, pengorek telinga, semua ada.